Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dudung Angkasa. Kali ini di mata kuliah survei konsumsi pangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian individu, penilaian diet individu, metode food record. Bahasan kita akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan mengenal nama lain dari food record, lalu jenisnya, lalu subjek, kriteria subjek yang dapat dilibatkan, dan kemudian berapa durasi yang diperlukan. Part kedua, kita akan bahas tentang data yang dikumpulkan, lalu bagaimana contoh formulirnya. Kemudian yang terakhir, prosedur melakukannya. Kita masuk ke part pertama. Food record, nama lainnya adalah food diary, dietary record, atau dietary diary. Perlu kita mengenali istilah ini, jadi ketika kita membaca jurnal ataupun penelitian menggunakan istilah ini, mereka merujuk hal yang sama, yaitu food record. Selanjutnya, jenis food record ada dua. Ya, yang pertama adalah estimated, yang kedua adalah weighted food record atau weight dietary record. Apa bedanya? Yang estimated menggunakan estimasi menggunakan ukuran rumah tangga, kalau weight menggunakan weighing scale, ditimbang langsung menggunakan satu alat. Prinsip food record. Untuk prinsip food record, ada dua kata kunci utama. Kata kunci pertama, pengumpulan data dilakukan oleh subjek atau self-recorded. Kata kunci kedua adalah dilakukan real time atau segera setelah makan. Dari dua kata kunci ini kita dapat menyimpulkan prinsip dari food record, yaitu satu metode penilaian individu di mana pengumpulan data asupannya dikumpulkan oleh si subjek dan kemudian dilakukan secara real time atau segera setelah makan. Karena food record ini dari namanya mencatat dan sebagainya, maka subjek, kriteria subjek yang dapat diterapkan adalah subjek yang melek huruf, memiliki kemampuan mengestimasi atau numerasi, ya, tentang berat, volume, dan sebagainya, dan tentu saja harus memiliki kerjasama yang tinggi. Berapa sih durasi yang dibutuhkan untuk melakukan food record? 1 hari? 2 hari? 3? 4? Ada beberapa faktor. Dua faktor utama ya. Faktor pertama adalah tergantung dari tujuan dari penelitian ataupun assessment. Yang kedua adalah derajat presisi yang diinginkan. Umumnya food record 1 sampai 7 hari. Tapi beberapa peneliti menyarankan kurang dari 5 hari karena kalau lebih dari 5 hari akan membuat respondennya beban. Kita sendiri kecapean ya mencatat makanan dan sebagainya.